Berita buka ngenang pasal program Kembara Kasih di diatur UPS Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti KPWKM majak rancak Pengudah Menteri ia Datuk Sri Nancy Shukri udah matau penyikap di tebiang Sungai Sarawak kena rinau. Pengawak ngelancar Kembara Kasih ngau pengawak berjadikan sosial setempat PSSS 2024 untuknya di pelasar bersaing ngawal komuniti di selampun negeri kelebih lagi hari Sukut Rama. Tujuan program Kembara Kasih ini adalah untuk kita membawa kepada masyarakat seluruhnya yang mana kita akan pergi kepada masyarakat di Sarawak ini untuk tujuan agensi bersama dengan kita iaitu Jabatan Pemerintah, JKM, Yayasan Kebajikan Negara, Lembaga Kaunsel, Kaunselor, kita ada IS Institute Social Malaysia, kita ada Tribunal Anti-Gangguan Seksual dan LPKM. Ia mada genap agensi untuk menyediakan servis berguna tip murid pemaya bagi komuniti lalu KPWKM empu fokus ngagai servis ramah dibanding UPS Menteri Bukai. Datuk Sri Nancy Megamada, Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg di Sadang berjadikan program tu tidekak diatur di tebiang Sungai Kuching kena hari Minggu. Program Kembara Kasih 2024 dekat diatur pengelamat 8 hari berlabuh di Kuching, Ngau Tembuk di Lawas seraya 27 aktiviti dekat diatur sepanjang programnya.